Ya, mau ngapain di sini ya? Banyak yang request ke gua tuh. Kak, main game. Main gamenya di YouTube, tapi jangan di Instagram. Karena di Instagram 1 menit, kalau di YouTube terserah lu, Kak, mau berapa menit. Sekali lagi gua tegesin, gua itu bukan gamer, tapi gua wajib mencoba game ini. Karena apa? Banyak yang bilang, "Kak, game ini tuh cocok banget buat lu." Cocok kayak gimana? Ya karena lu Jonas. Latihan buat lu pas pacaran nanti, Bang. Anjing kan? Ya, gak banyak bacot. Gua bakalan main gamenya. Tapi gua bakal ngasih kesempatan buat kalian untuk lanjut ke video ini dengan subscribe channel YouTube gua. Gua itu dalam hitungan 10, kalian harus subscribe channel YouTube gua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jangan lupa notifikasi dari YouTube-nya nih, gambar lonceng itu kalian klik juga. Jadi kalau ada video baru di YouTube dari gua, kalian bakal dapat notifnya secara langsung. Oke, sekarang kita mulai aja gamenya. Ya, gua udah mulai pengen record. Nama gamenya itu Kode Keras Cewek. Kayak gimana? Bingung kan lo? Yuk, kita mainin. Gua ini baru pertama kali main game. Belum pernah gua mainin sih, baru gua download barusan. Gamenya ya gitu, kayaknya bikin ngeselin. Mainkan. Masukin nama lu. Kenapa gak nama mama lu aja? Casper. Oke. Oke, oke, oke. Naon, naon, itu naon. Nanti gelut, kain. Kamu inget tanggal jadian kita. Lu nanya yang bener apa tanggal jadian siapa nih kok sama... gimana ya? Inget dong, lo kok kenapa ya? Ya, kalau gue jadian sama lu ya pasti gue inget lah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Lupa sih. Kan tadi gue udah bilang ingat, masa gue bilang lupa? Ya gue tanggal... Kan gua, masa kok kalau gini gue nebak-nebak dong berarti? Tanggal 30-an kan? Ya tanggal 30-an kan? Ya? Lo anjing kok marah sih? Kejadian bulan Februari. Lo tadi nulis di situ ya tanggal... Berarti emang gak penting? Kalau lo gak penting, ngapain gue jadian sama lo? Bukan mereka sudah tidak penting lagi. Sekali lagi ya, kesel gue, masih penasaran gue. Yang, kamu kapan nikahin aku? Kalau gue udah punya duit, kalau gue udah punya rumah, gue nikahin lu. Gak usah banyak ngomong. Mampus, gue gak usah mampus. Kalau gue di posisi jadi cowok, dan cewek nanyain, kapan nikahin aku? Gue bakalan jawab, anjir. Ada pertanyaannya yang A bilang kayak gini, kok tiba-tiba nanya itu? Emang kenapa ya? Aku belum siap nih. Gua mah selalu siap. Gua pasti jawabnya, emang kenapa yang B? Yang aku mau tahu aja. Ya, kamu tuh serius gak sih? Kalau gua sayang sama lu ya bakal serius lah, bakal gua nikahin lu sama aku. Kamu serius gak sama aku ya serius ah? Tabunganku masih sedikit. Aku belum apa aja 30. Kalau gua sih karena gua tadi bilang masa depan gua ya gua pasti tabungan gua lah. Langsung nikah yuk, kita nabung bareng sama-sama gitu. Nah, ini dia nih. Tapi kan belum ada rumah. Kamu banyak alasan banget sih. Aduh, tuh udah jodohin. Anjing ngapain ngajak nikah kalau dia udah dijodohin? Tapi aku gak bisa pertahanin kamu. Kok kamu sendiri gak serius sama aku? Kasih aku waktu ya, emang kamu semua susah? Tuh, gue yang susah anjing. Kan dia yang mau dijodohin, gue yang ditinggalin. Ngapain gue masih nyimpen harapan sama dia? Tunggu, gak cukup ya, emang kamu mau susah ya? Udahlah apa? Kok udah males kalau diurusin nunggu lagi? Anjing, putus. Ini game apaan, Hai? Ya, jadi tadi gua abis nyobain game Kode Keras Cewek. Dan menurut gua gamenya itu ya terlalu berlebihan. Ya, gua berada di posisi si cowok sedangkan cewek seperti itu. Sifat cewek kan sama sifat cowok beda-beda ya. Nggak mungkin pertanyaannya sama kayak gitu semua. Tapi mayoritas sama-sama yang pernah gua alamin. Ya, alamin. Kayaknya hatam banget ya. Nggak gitu juga. Kita tuh harus jadi up. Api dan jadi air. Kalau api sama api, gak putus. Tapi kalau api sama air, nih, pelukan gitu. Tapi gue heran deh sama cewek-cewek zaman sekarang. Zaman now kan katanya. Cewek itu kalau udah ngelakuin kesalahan, dia itu susah banget minta maaf. Menurut gue ya, menurut orang lain gak tahu kenapa susah banget minta maaf. Cewek itu paling gengsi minta maaf. Tapi kalau udah ngelakuin salah yang benar-benar ketahuan dan itu fatal, cewek itu bukan minta maaf. Dia nangis ke kita. Terus kita yang minta maaf. Sama aja nih. Ya pokoknya gamenya cukup sampai situ. Jadi kalau menurut kalian gua kurang seru main game kayak beginian, ya maaf ya, ini game pertama kali yang gua record di kamera buat diupload ke YouTube.
Tapi kalau kalian senang gua main game, tulis di kolom komentar game apa yang wajib aku cobain buat di-share ke kalian ya. Jangan game yang kayak gini, nyebelin tau nggak? Gua penasaran main nyobain game ini tuh karena, bang, ini cocok game buat lu, makanya gua cobain. Gua tanya kan, cocok gimana? Ya kan lu Jonas. Gua Jonas. Nih, bang, ini game buat latihan lu pas pacaran entar. Siap. Oke, okay, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Siap, 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 siap. Thank you. Bye-bye.